Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sedulur-sedulurku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu mendapatkan kabar yang bahagia dan selalu sehat-sehat saja serta diberi kelancaran. Dan berjumpa lagi dengan Lemonti Channel. Untuk episode kali ini saya akan mereview setekan pohon serut yang kurang lebih 3 bulan yang lalu saya setek. Untuk batangnya sendiri saya ambil kurang lebih 1 jempol tangan ya, lebih dari 1 jempol tangan. Untuk setekan ini sendiri saya hanya menancapkan di tanah kebun seperti ini. Dan untuk awal setek dulu saya menyiramnya 3 hari sekali sebelum keluar akar. Setelah kondisinya subur seperti ini saya menyiram 1 hari 2 kali pagi dan sore. Bisa kita lihat ya, umur kurang lebih 3 bulan setekan serut ini sudah subur, sudah rimbun, sudah panjang-panjang percabangannya. Jika teman-teman semuanya ingin setek serut, usahakan tidak terkena matahari langsung atau di tempat yang teduh. Seperti setekan kali ini saya hanya menempatkan di kebun, tetapi di bawah pohon belimbing ya, yang rimbun, jadi tidak terkena matahari secara langsung seperti ini. Dan setekan serut kali ini mungkin saya akan membuat grouping pohon serut nantinya kalau sudah dipanen. Awal saya menancapkan setekan serut ini 9 batang pohon serut ya, tapi alhamdulillah semuanya subur, tidak ada yang layu, semuanya sudah subur, sudah hidup. Bisa kita lihat 9 batang serut sudah rubus semua. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin menyetek batang serut. Terima kasih dan salam satu hobi.